Woi, Ledit. Astaga. Kenapa, Dit? Kamu katanya buka ini ya, buka McD ya? Mana McD? Iya, aku buka McD loh di sana, di ini. Mana McD-nya, mana? Ada yang mau beli enggak? Ada yang mau beli enggak? Makanan dijual, Favorit. Sabar. Kita beli apa? Beli apa? Aku dulu ngantri. Antri dong. Beli apa? Aku beli makanan. Oke, ini sebentar ya. Untuk berapa tuh? Aku minta dia. Di sini ini diambil orang. Aku. Apa? Kloid apa? Aku mau daging zombie. Wow. Guys, berapa? Kita kasih ke pacar kita dulu ya. Wow. Oke, makasih Pak. Buat Cina, tapi uangnya dia. Ayo. Guys. Siapa selanjutnya? Aku Pak Fred. Sinon, tapi uangnya Reja. Oke. Kita kan udah kita di sini kan udah lama ya gak ngobrol ya kan? Iya. Terus makanya sekarang juga warkop baru, Dit. Iya. Ceritanya apa ngajak kalian nongkrong di sini ngobrol bareng-bareng. Plenatik. Ada kabar enggak dari Plenkolitan? Apa? Weh. Ada kabar enggak dari Plenkolitan? Oh iya. Aku sih belum ada kabar, cuy. Gimana kalau dari Adit? Dari aku sih belum ada. Enggak, soalnya kemarin kan itu kan yang pengeboman itu loh. Kita belum ada kabar loh sama sekali nih. Oh iya benar. Oh iya. Plenkolitan juga enggak ada ini kan? Siapa ngabarin kita kan yang ikut? Yang pas ada pengumuman emang siapa di sini? Aku sama Koit sama si aku. Nah, gimana? jadi gini teman-teman ceritanya jadi tuh. Temen kita kan kemarin disuruh Reja untuk memata-matain ke albumnya gitu loh. Pas tiba-tiba pas pelantikan itu tempat pelantikannya itu meledak. Dan yang anehnya lagi tuh di depannya ada tulisan sign hidup Plenkolitan. Wah, nah, bawa banget Plenkolitan. Iya, itu kan kita gimana sih caranya? Gimana sih kita mikirnya kan Plenkolitan kan? Cuman Plenkolitan kabar enggak sih? Dari sampai sekarang sih masih belum ada kabar sih. Kalau dari Plenkolitan dari tim yang mereka belum ada ngobrol ke kita ya. Kayaknya mereka juga masih sibuk sama urusan mereka kan? Mereka juga kan aku juga tahu dia itu karena dia kelas A doang, enggak ngerti aku rata-rata kelas A. Punten. Hey, halo. Ada tamu, ada tamu. Siapa nih? Ini aku membawakan hadiah nih buat kalian semua. Hadiah mereka siapa? Siapa ini? Kita tahu mereka siapa. Kita enggak tahu. Ini mereka adalah persembahan Bapomet. Wah. Wow. Ini ketua kelasku, ketua kelas yang mewakili. Ini adalah Plenkolitan. Perkenalkan kami dari Plenkolitan. Nih kami ada sekedar bingkisan buat kalian. Iya. Wow. Langsung hilang. Tolong jadi aku itu personal ya. Dan di sini ini aku juga ada bingkisan buat kalian semua. Yeah. Wah. Iya. Plenkolitan. Aku ada juga satu tapi cuman satu. Kayak aku mau teman-teman jangan langsung percaya. Itu guys, tonton di item guys. Kenapa? Ada hadiahnya. Aku ada hadiah satu. Guys, ada hadiah satu guys. Ini apa ini? Ini mereka ngapain di sini? Udah, jadi gini. Gimana nih dibakar lagi? Ini kalau enggak salah petinggi-petinggi Plenkolitan kan? Iya. Iya. Betul. Jadi gini, kami ingin berdiskusi dengan apa anak-anak terkutuk nih. Cuman bisa enggak sih cari tempat yang agak kondusif ya, masa hujan jalan juga masuk. Ya udah kita ikuti kami. Ya udah, ayo. Ikuti kami. Tempat rapat. Lah balik lagi dong kita. Jiron. Apa? Kamu percaya mereka? Enggak. Sama. Tiba-tiba datang gitu aja loh. Dit belum bayar ya, kurang ajar Adit. Kasih Sinon. Kalian ngomongin apa? Kabur Adit. Kabur Raja. Kita harus waspada Sinon. Kamu anak haram. Kok dulu waktu meeting ya festival kok bagus. Kalau kita kok dikasih yang jelek ini waktunya. Jadi gini teman-teman. Jadi gini, ini ada sebuah ruang rahasia yang mungkin cuman kita yang tahu. Jadi ya udah kita langsung aja deh. Jadi itu matanya. Oke. Oh iya, stop di sini guys. Nanti kalian dibawa akan saya stop dulu ya.
Anak-anak terkutuk dimohon untuk masuk terlebih dahulu. Sekalian dibacain dulu ya biar mereka enggak kutukan kalau masuk ke tempat ini. Karena kalian ini enggak kena kutukan atau mau dikutuk, woi. Karena kalian sudah menginjakkan tanah di terkutuk, berarti kalian harus mengikuti peraturan kami. Dan sekarang kalalian harus membaca mantra. Skungkung bring au au ngem ngem. Silakan. Oke, silakan masuk, silakan masuk. Silakan masuk. Aku merasa hina di sini. Baik, baik, silakan masuk. Belum-belum kita udah cyberbully. Iya. Duduk, duduk. Para petinggi tolong duduk, cari tempat duduk cepat cepat cepat. Plankpolitans di sini, woi, Plankpolitans di sisi sini, Dok. Aku lupa membuat janji kepada kalian, jadi aku mohon maaf untuk hal itu. Mana-mana suratnya? Katanya udah bikin surat tadi. No, gak bawa. Mana tadi katanya gak dibawa. Ini, Dit. Surat kasih undangannya. Kasih undangannya. Ini undangan apa nih? Itu, anjir. Jadi, kalau mungkin kalian tahu, kemarin-kemarin mungkin ada kejadian yang mendunia ya, kayak Elbonia itu kayak meledak, dan kayak katanya Plankpolitan yang ledakin. Nah, itu bohong. Itu bohong 100%. Dan tanpa mereka mengkonfirmasi, mereka langsung aja nyerang Plankpolitan tanpa alasan, tanpa sebab. Dan kita yang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu ledak aja gitu, tahu-tahu hilang aja gitu. Di sini Plankpolitan itu dirugikan, coy. Dan kita nggak terima diginiin aja. Itu secara nggak langsung itu deklarasi perang. Apalagi beberapa hari yang lalu mereka sempat ke base kita dan kita udah bilang nggak boleh ke situ. Dan dia ngulangin lagi ke base kita dan itu kayak ngajakin perang banget. Nah, maksud kami ke terkutuk ini buat apa, Nedi? Buat aliansi. Yes. Iya, beraliansi. Iya, yeah. Beraliansi. Untuk bantuanmu, kawan. Iya, kawan. Halo, kawan. Hai, halo, kawan. Kawan. Hai, kawan. Hai, kawan. Hai, kawan. Sebentar. Teman-teman. Ini, emang kita percaya sama mereka? Kita enggak percaya dong tiba-tiba ngomong kayak gitu. Iya. Jadi gini. Katanya kalian mau beraliansi sama kita, tapi kalian mau ngasih apa ke kita agar kita mau beraliansi sama kalian gitu? Ya, bagaimana cara kita mempercaya kalian? Apa jadi yang gini, akan kami datang ini dapat dari kerasa, kalian? Apa? Enggak, aku nggak tahu ngomong apa. Jadi gini, kalian beraliansi dengan kita sama dengan membela kebenaran. Kita adalah orang yang disalahkan di sini. Ya, kita difitnah. Tanpa kita tahu apapun, kita nggak salah apapun. Gini deh. Kita diledakin, menangis, dan aku mati. Dan kita kehilangan harta karun negara kita, yaitu Pickstep. Iya, Pickstep kita dicolong. Gini deh. Sebelum kita negosiasi seperti yang Ledip katakan, di sini pembelaan kami, kalau misalnya kalian bilang kita datang tanpa bukti, tanpa apa, lah, mereka tahu-tahu di situ meledak dan kita nggak ada, coy. Cuma ada tulisan sign Plankpolitan menurut mata-mata kami. Apakah itu benar? Iya, benar. Dan kalian nggak ada bukti juga kalau misalnya kita yang beneran meledaki. Itu sebentar, mereka fitnah, coy. Mereka fitnah. Aku dengar-dengar dari bagian Plankpolitan ada yang melihat kejadian ledakan itu. Mungkin ada... Terkutuk kali maksudnya. Maaf, dari terkutuk ya, dari terkutuk. Iya, anak terkutuk di sini ada 3 orang yang jadi saksi. Siapa? Ledip sama siapa tadi? Sinon. Sinon sama Koit. Oke, kita gara-gara jelas ya. Sekian. Saksi apa? Ya, gini. Saksi dari ledakan. Ledakan Elbonia. Menurutku memang ada sedikit kejanggalan yang di mana peledakan itu, dan aku tidak melihat satupun anak Plankpolitan gitu loh. Dan tiba-tiba desainnya itu ada tulisan hidup Plankpolitan, dan aku, Reja, Sinon, Cloids itu udah membicarakannya sih ke Reja kalau memang benar itu bukan Plankpolitan, maka Plankpolitan akan datang ke kita gitu loh. Berarti emang di sana gak ada dari warga Plankpolitan ya, Lady? Ya, kemungkinan gak ada sih. Soalnya mungkin aja pakai invis. Kita juga gak tahu gitu loh kebenarannya. Jadi di sini mumpung ada Plankpolitannya, kita mencari kebenaran. Nah, itulah di sini kami juga sekalian membela kebenaran kami. Kami minta kayak hak kami. Kalau misalnya kami itu gak salah, kami itu pengen kasih tahu kami itu gak salah. Dan tahu-tahu diserang gitu aja. Dan mereka kayak deklarasi perang. Ya, kami sebagai Plankpolitan gak bisa diinjak-injak dong harga dirinya. Ya udah, kami lawan balik. Nah, tapi kami perlu bantuan dari kalian soalnya Elbonia terlalu rame. Kita gak bisa. Keluarga kalian banyak juga. Karena aku pikir hubungan kita dengan kalian baik, jadi ya kami kesini gitu. Sebentar. Ini kalian mengajak kita untuk berperang melawan Elbonia? Bukan berperang sih, lebih tepatnya untuk menjaga-jaga apabila Elbonia menyerang kembali. Betul. Nah, karena tetap itu perang.
Iya, tetap jaga aja. Tapi kan tetap ikut perang. Tapi gini guys, kita kan aku sama Ledip tuh sebenarnya udah buat lorong kan kita ke Plankpolitan. Nah, sebenarnya ini juga mengancam ke kita juga sebenarnya kalau misalnya kita nanti sewaktu-waktu Elbonia nyerang Plankpolitan, kita juga mau kita juga kan serang juga. Iya, iya, makanya itu. Dan jadi, kalian udah tahu kan Terkutuk ini desa yang paling damai dengan warga-warganya yang sangat ramah dan tentram dan Ledip yang toksik. Tapi jadi nice. Ada salah loh, dia diem doang berdiri. Ya. Sekarang posisi kita tuh ada di ujung gitu loh. Mau enggak mau kita harus loncat dari tebing buat ikut ini. Kalau enggak daripada kita diinjek-injek, udah terlanjur juga kan itu. Iya. Nah, itulah maksudku, hubungan kita itu sebenarnya saling menguntungkan juga, ya enggak naik di. Iya. Betul. Iya sih. Dan kalau misalnya kalian masih enggak percaya kalau misalnya kita bukan ledakin, kita enggak perlu TNT kalau misalnya itu benar-benar kita. Sen, buka bajumu, Sen. Oh iya, setuju kan dia kan tuh. Kita punya huluk, man. Kita enggak percaya. I got. Hey, six pem. Wow. Kita sama dengan kami. Ini saat meyakinkan kalian kan? Yeah. Wow. Sino jangan lihat. Sebenarnya dari awal aku udah bilang ke ke Ledip, Koin sama Sinon, kalau kalian emang bukan pelakunya sih, aku udah nggak pernah curiga sama kalian. Soalnya bodoh banget kalau misalnya kalian ngancurin sebuah negara gitu dengan misal lagi eleksi, tapi kalian nulis sign kalian gitu loh, kayak buat apa gitu kan? Dan sebentar ya, dan kalau di logika juga ya, dan di logika juga ya, warga kalian itu cuma berapa orang sih di Plankpolitan? 5 ada 5 negara yang sangat buat yang pembelot. Dan tiba-tiba kalian membuat sign itu seakan-akan kalian udah siap gitu loh berperang melawan Elbonia yang mati sendiri. Ya, namanya nyari mati sih. Itu di logika aja sih. Bukannya mereka bukan yang bikin sign ya katanya. Iya, emang kan. Iya. Cuma kan kalau misal mereka beneran, kalau misal Plankpolitan beneran yang naruh sign itu kan berarti kan mereka kan nyari mati. Mungkin di sini para terkutuk ada info kah? Mungkin yang bisa membantu gitu loh. Ini siapa gitu? Jadi gini ya, sebelum kalian datang ke kita, sebenarnya ada orang asing juga yang pernah menempati tempat rapat tertutup di sini, dan dia membocorkan sebuah informasi dari Elbonia bahwa dia itu adalah pemberontak dari Elbonia. Nah, dari situ mungkin Raja bisa tambahin. Oh ya, aku pernah dengar. Iya, jadi waktu itu sebenarnya aku sering, kalian tahu nggak sih sebenarnya Sinon itu kan kayaknya sering banget berdua sama cowok itu, satu cowok kan? Tahu nggak kalian? Ayon apa? Iya, betul sekali. Oh. Aku tahu. Jadi kalian kenal? Kita tahu sih. Ini kan guys. Tahu. Takut si Sinon tuh kebawa sama Elbonia gitu loh akhirnya, jadi kebawa kesana. Soalnya aku dengar Elbonia itu kan kayaknya negaranya kayak mau menguasai murid-murid di Sansi itu loh, kayak banyak banget kan member di sana. Aku ngetakutnya Sinon akhirnya nggak berteman lagi sama kita, malah main sama mereka terus kan. Kok mirip Plankpolitan ya? lanjut. Nah, jadinya ya udah sih aku nanya aja kejelasan Ayon sama si apakah Ayon Elbonia, soalnya aku juga rada nggak suka sama Elbonia kan, aku pribadi. Ternyata setelah kita interogasi Ayon tuh ternyata dia pemberontak dari Elbonia. Dan dia juga udah bilang ke kita, katanya dia tuh punya TNT banyak. Nah itu sih yang buat aku curiga. Jadi aku pas dengar. Berarti di sini ada third party, cuy, ada third party. Jadi nggak cuma Elbonia sama Plankpolitan, ada third party. Cuman sekarang Elbonia dulu, mending kita hadapin Elbonia dulu. Elbonia mau nyerang Plankpolitan soalnya. Mau nggak mau dia kan nggak bisa nerima mentah-mentah kan kalau nggak lihat. Terus Sinon gimana sih. Sinon? Coba bersaksi. Sebenarnya aku ada informasi penting juga nih buat Plankpolitan. Apa tuh? Gimana Sinon? Iya, gimana? Jadi gini, aku kan kemarin-kemarin kan masih sering kontakan tuh sama Ayon. Jadi kemarin Ayon itu ngasih tahu ke aku kalau Elbonia itu udah buat outpost di sekeliling base-nya Plankpolitan. Wah. What? Kalian tahu? Makan kata tahu. Guys, kalian tahu? Enggak tahu. Buat mata-matain apa itu outpost? Iya, benar. Kalian gak pernah nemu gitu satu atau berapa gitu pos yang mencurigakan? Kita terlalu sibuk sama usaha kita. Iya. Belum kita terlalu sibuk bikin bendera. Belum kita malah bikin kita bikin bus guys.
Aku sebenarnya nggak mau ngasih tahu, soalnya kan kemarin-kemarin kan aku nggak tahu ya Prankpolitan niatnya baik atau enggak gara-gara yang masalah ledakan itu. Cuma ya karena udah tahu ceritanya kayak gini, ya udah aku kasih tahu aja ke kalian. Kalau misalnya ada ini informasi itu yang sangat penting. Thank you, guys. Thank you Sinon. Thank you Sinon. Ini makasih, akan dikasih beberapa. Jadi gimana nih anak-anak terkutuk? Oh. Yaudah deh, kalau misalnya kalian nggak percaya perlu butuh apa bukti yang konkret, di sini aku udah tulis perjanjian. Aku bacain dulu ya. Okay. Dengan ini, Plengpolitan dan terkutuk telah sah beraliansi. Kami berjanji .2.1 tidak akan mengkhianati satu sama lain. 2 akan menolong satu sama lain. 3 saling berpelukan. Keputusan akhir kita telah menyetujui untuk beraliansi sama kalian. Yeay. Jadi aku mau menanyakan sesuatu. Untuk merayakan aliansi ini, apakah kita perlu makan-makan besar atau pesta diskotik? Tapi sebab ini udah ada makanan. Makan-makan besar, aku mendengar makan-makan besar ini. Yeay. Oh my god. Welcome to Guys, kalau di sini terlalu sempit, kita ke warkop aja yuk. Enggak, kita ke McD aja. Jadi warkop lebih sempit. Ayo kita ke McD. Aduh, kita di sini. Pak, saya mau pesan ayam goreng 64. Saya mau mentraktir teman-teman saya. Oh ya. Asik. Semoga hubungan kita ini ke depan semakin baik ya, dan mungkin kerjasama kita bisa lancar dilancarkan. Amin. Oke, dengan ini atas nama terkutuk, saya mewakili atas nama terkutuk, kita akan menutup hari ini dengan kembang api. Yeay.